Roja, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwati fillah a'azzanillahu wa iyyakum, baik jamaah Masjid Pusdai Jawa Barat di Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM Cianjur. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kematian. Bahasan yang lalu kita sudah memasuki alam kubur, adanya fitnah kubur sudah kita terangkan. Sekarang kita masuki hadis-hadis tentang azab dan nikmat kubur. Berkata Imam Ibnu Abdul Izzi di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adabil qabr wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan wa su'alil malakain fayajibu i'tiqadu thubuti dhalik wal imanu bihi wa la natakallamu fi kaifiyatihi id laisa lil aqli uqufun ala kaifiyatihi likaunihi la ahdalahu bihi fi hadhihi ad-dar والشرع لا يأتي بما تحيله الأقول بل إن الشرع قد يأتي بما تحار به الأقول فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المأهود في الدنيا بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. Telah mutawatir berita dari Rasulullah SAW tentang tetapnya azab dan nikmat kubur bagi
orang-orang yang layak menerimanya. Juga pertanyaan dua malaikat. Maka wajib meyakini tetapnya hal itu dan mengimaninya. Dan kita tidak berbicara tentang kaifiatnya. Kaifiatnya tentang bagaimana-bagaimananya. Karena akal tidak memiliki kemampuan untuk menjangkaunya. Kenapa? Karena keadaan di alam kubur tidak ada bandingannya dengan keadaan di alam dunia. Sebagai contoh yang sudah kita terangkan, nanti tubuh ini dihimpit sampai remuk, tapi utuh lagi seperti sedia kala. Akal tidak bisa menerangkan bagaimana tubuh yang sudah remuk kembali seperti sedia kala. Di alam kubur juga nanti ada malaikat yang membawa palu godam yang besar, yang apabila palu itu ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya rata jadi tanah itu gunung. Bagi orang kafir atau durhaka yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, palu itu dipukulkan sampai pejet, lalu kembali utuh seperti sedia kala. Utuhnya kembali seperti sedia kala badan yang sudah pejet tidak terjangkau oleh akal kita. Tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa menerangkan hal itu. Karena ini bukan di alam dunia, ini di alam barzakh, di alam kubur. Jadi kembalinya ruh ke dalam jasad dalam bentuk yang tidak pernah kejadian di alam dunia, sehingga tidak bisa diterangkan oleh akal pikiran manusia. Bagaimana umpamanya jasad yang sudah hancur di kuburan masih tetap bisa menerima nikmat atau azab kubur di alam kubur, masih hidup dan ruhnya ada di dalam jasadnya. Bagaimana umpamanya jasad yang ketika matinya tidak dikuburkan, baik dia karena hancur lebur seperti terkena bom, serpihan-serpihan dagingnya juga entah di mana, ataupun yang mati karena dimakan binatang buas di hutan belantara, atau dimakan ikan-ikan di lautan ketika jasad tersebut nyebur ke laut tidak dikuburkan, ataupun jasadnya utuh ada tapi tidak dikuburkan, hanya diawetkan dan bisa dipertontonkan secara terbuka kepada orang yang masih hidup, tidak dikuburkan. Maka tetap saja jasad dan ruhnya hakikatnya masuk ke alam kubur dan akan diproses di alam kubur. Berkata Imam Ibn Abdul Izzi di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa'lam anna azab al-qabr huwa azabul barzakh. فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَذَابِ نَالَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ قُبِرَ أَوْ لَمْ يُقْبَرْ أَكَلَتْهُ السِّبَاءُ أَوْ اِحْتُرِقَ حَتَّى صَارَ رَمَادًا وَنُسِفَ فِي الْهَوَى أَوْ سُلِبَ أَوْ غُرِقَ فِي الْبَحْرِ وَصَلَ إِلَى رُوحِهِ وَبَدَنِهِ مِنَ الْعَذَابِ مَا يَصِلُ إِلَى الْمَقْبُرِ وَمَا وَرَدَ مِنْ ijlasihi wa ikhtilafi adla'ihi wa nahwi dhalik. Fa yajibu ayyufhama anir rasul sallallahu alaihi wasallam muraduhu min ghairi ghuluwin aw taqsir. Ketahuilah bahwa azab kubur adalah azab di alam barzakh. Alam kubur disebut alam barzakh. Makna barzakh adalah penyekat atau penghalang. Disebut alam barzah, alam kubur disebut alam barzah karena dia
menyekat, menghalangi antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka semua orang yang mati kemudian dia layak diazab di alam kubur, dia akan memperoleh bagian dari azab itu, baik dikuburkan ataupun tidak. Apakah dia dimakan binatang buas atau jasadnya dibakar sampai jadi abu, lalu abunya ditebarkan di udara, atau dia disalib sampai jasadnya dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, atau jasadnya nyebur ke laut dimakan oleh ikan-ikan di lautan, maka tetap azab kubur akan terkena kepada ruh sekaligus jasadnya. Juga didudukannya jasad dan ruh di alam kubur setelah ruh dan jasad ini bertemu kembali di alam kubur, juga dihimpitnya tubuh orang itu sampai remuk kemudian kembali utuh seperti sedia kala, semuanya itu akan teralami oleh semua orang yang sudah mati, baik matinya dikuburkan jasadnya ataupun tidak. Jasad yang tidak dikuburkan hanya menurut penglihatan kita di dunia. Adapun hakikat yang dialami oleh orang itu sebenarnya tetap masuk ke alam kubur ruhnya dan jasadnya, lalu mengalami proses seperti pada umumnya yang dijelaskan dalam nas-nas hadis yang tadi. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah didasarkan kepada baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Tapi adanya nikmat kubur, fitnah kubur, azab kubur dan alam kubur diingkari oleh beberapa kalangan, seperti kaum falasifah atau filosof dari kalangan kaum muslimin yang mendalami pola pemikiran filsafat. Mereka bilang alam kubur tidak ada, alam kubur tidak ada hakikatnya. Lalu mereka berhujjah dengan akal, dengan logika, dengan realita. Kata mereka, kalau kuburan dibuka, apa yang diterangkan dalam hadis tidak ada tanda-tandanya sedikit pun. Dalam hadis semua orang diimpit, remuk, dibuka masih tetap utuh. Dalam hadis ada orang kafir dikuburkan, diazab di alam kuburnya, kuburannya dibuka, enggak ada perubahan sedikit pun. Dalam hadis kalau ada orang yang soleh kemudian ditanya bisa menjawab, lalu diluaskan alam kuburnya seluas mata memandang, kita gali besok kuburannya tetap segitu-gitu juga. Dalam hadis orang soleh dibukakan pintu menuju surga, lalu angin surga bertiup ke alam kuburnya, nih kuburan orang soleh, digali tetap segitu-gitu juga, enggak ada hawa surga. Lalu dari sana mereka menyimpulkan tidak ada alam kubur, karena mereka menyangka alam kubur adalah kuburan. Ini kekeliruan mereka. Alam kubur adalah alam gaib yang kita tidak tahu di mana dan bagaimana, sedangkan kuburan alam nyata. Kuburan bukanlah alam kubur. Termasuk kalangan Khawarij dan sebagian Mu'tazilah seperti Ad-Darar bin Amr, terus Bashar al-Murisi dan yang lain-lainnya juga mengingkari keberadaan alam kubur. Mereka mendustakan segala hal yang tidak bisa terjangkau oleh ilmu dan akal mereka. Mereka menyangka bahwa mata mereka bisa melihat segala hal, telinga mereka bisa mendengar segala hal, akal mereka bisa menjangkau segala hal, sehingga yang tidak terjangkau akal, tidak terlihat mata, tidak terdengar oleh telinga, mereka mengingkari hal tersebut.
Oleh karena itulah maka mereka terjerumus ke dalam penyimpangan, karena yang menjadi rujukan utama untuk menetapkan kebenaran dalam pandangan mereka adalah akal, adalah indera yang mereka miliki. Adapun adanya alam kubur ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, juga dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara adanya azab kubur yang diterangkan oleh Al-Qur'an adalah pertama Al-An'am ayat 93. Allah berfirman, "Idzil dzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun." Kata Allah, ketika orang-orang zalim berada dalam sakaratul maut, para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, yang dimaksud membentangkan memukuli mereka sambil membentak, keluarkan ruh kalian. Setelah proses itu terlewati masuk alam kubur, Allah menyatakan al-yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Ayat ini berbicara tentang azab kubur. Juga dalam surah At-Taubah 101 Allah berfirman, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabil azim, ila adzabin azim. Kata Allah, kami akan azab mereka dua kali. Setelah diazab dua kali, kami kembalikan mereka ke azab yang lebih dahsyat di neraka. Jadi tiga kali. Ketika menerangkan ayat-ayat tadi, para ulama menyatakan bahwa diazabnya orang kafir dua kali, pertama di dunia. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara diberikan kekalahan secara telak ketika berperang dengan kaum muslim. Itu azab di dunia. Yang kedua, di alam kubur. Sanu'adzibuhum marratain, kami azab mereka dua kali, di dunia dan di alam kubur. Thumma yuradduna ila adzabin adzim, kemudian kami kembalikan mereka ke azab yang lebih agung, yaitu azab neraka. Ayat ini pun berbicara tentang azab kubur. Ketiga, lihat surah Ghafir 45-46. Ghafir nama lain dari surah apa? Al-Mu'min. Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ini tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Neraka disodorkan, ditiupkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Dan nanti pada hari kiamat, masukkan Fir'aun dan tentaranya ke azab yang lebih dahsyat. Ayat ini menjelaskan diazabnya Fir'aun dan bala tentaranya di alam kubur setiap pagi dan petang. Hembuskan api neraka setiap pagi dan petang ke alam kubur ini, terus sampai hari kiamat. Ini berarti di alam kubur. Dan nanti pada hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat, ke neraka. Oleh karena itu, ayat-ayat tadi menjadi dalil tentang adanya azab kubur. Adapun ayat yang berbicara tentang nikmat kubur atau tentang fitnah kubur, di antaranya Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-37.
Allah Azza wa Jalla berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi Allah memantapkan orang mukmin di dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Adapun dalam kehidupan di dunia, Allah memantapkan mereka, maksudnya mengistiqamahkan mereka. Bil qawli thabit, dengan ucapan yang mantap. Yang dimaksud ucapan mantap, kata para ulama, di antara Imam Al-Baghawi yang dinukil oleh Al-Hafidh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, bahwa al-qawlu thabit dalam ayat itu adalah kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan di dunia, artinya Allah mengistiqamahkan mereka dengan kalimat la ilaha illallah, dengan ucapan yang mantap, dengan kalimat tauhid. Maknanya, karena orang yang berimanlah orang yang memahami kalimat tauhid dan mengaplikasikannya dan istiqamah di jalan itu, Allah akan membuat dia istiqamah karena kalimat tauhid. Makanya dari ayat ini para ulama menyatakan salah satu resep agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran, fahami tauhid, pelajari tauhid lalu aplikasikan. Allah akan buat dia istiqamah dalam kehidupan dunia. Sebagaimana ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah juga akan memantapkan dia dalam kehidupan akhirat. Yang dimaksud Allah memantapkan mereka dalam kehidupan akhirat, artinya menegarkan mereka di alam kubur ketika ditanya oleh munkar dan nakir di alam kubur. Dimantapkan bil qawli thabit, dengan ucapan yang mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar. Makanya ayat ini berbicara tentang alam kubur, tentang fitnah kubur. Dari mana kita tahu bahwa ayat ini berbicara tentang fitnah kubur? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan fitnah kubur, Nabi menukil, mengutip, membacakan ayat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kata beliau, idal mu'minu fi qabrihi utiya thumma syahida an la ilaha illahu anna muhammadar rasulullah fadhalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Nabi SAW, bila seorang mukmin didudukan di alam kuburnya, disuruh duduk di alam kuburnya, dia suruh bangkit setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, kemudian dia dipanggil, didatangkan, ditanya, dia syahadatul asyhadu an la ilaha illallah, lalu mampu menjawab semua pertanyaan di alam kubur, lalu Nabi menyatakan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang dimaksud di akhirat, di alam kubur. Dimantapkan maksudnya ditegarkan, karena situasi yang tercipta menegangkan, menakutkan. Kebayanglah oleh kita di alam kubur gelap, situasinya mengerikan, sendiri lagi tegang. Alam itu alam yang super asing bagi dia karena baru saja didatangi.
datang dua malaikat yang bentuk fisiknya secara visual mengerikan. Fayatihi malakan aswadan azraqan, disebutkan datang kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, fisiknya hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir, dari namanya aja mengerikan. Keduanya syadidal intihar, bentakan kedua malaikat ini dahsyat. Fayantahironihi, lalu kedua-duanya membentak orang mukmin. Ini orang mukmin, apalagi orang kafir. Mengerikan suasana yang tercipta. Orang mukmin ditegarkan oleh Allah. Yatsabbitullahu alladziina aamanu. Bil qauli tsabit, dengan ucapan yang mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar. Ayat ini tentang alam kubur, kata Nabi SAW. Dan inilah tafsir Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Maksudnya langsung mengutip hadis Nabi yang membeberkan, menafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Contohnya ini, wa fi riwayatin wa zad yuthabbitu Allahu alladhina amanu nuzilat fi adzabil qabr. Dalam riwayat lain masih dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi menyatakan yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit nuzilat fi adzabil qabr. Ayat ini turun tentang alam kubur. Jadi ayat-ayat yang tadi menjelaskan tentang adanya alam kubur, nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur ada diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan jumlah ayat tersebut banyak, tidak hanya yang dinukil tadi saja. Ada ayat-ayat lain. Adapun hadis jauh lebih banyak lagi. Lebih dari 45 hadis sahih berbicara tentang alam kubur. Sehingga para ulama memasukkan hadis-hadis tentang alam kubur ini kepada hadis mutawatir maknawi. Maknanya mutawatir tapi lafadznya berbeda-beda dan keseluruhannya sahih. Ada yang berisi perintah berlindung dari azab kubur. Ada yang menceritakan tentang apa yang terjadi di alam kubur. Ada yang menceritakan hadis-hadis yang menceritakan beberapa bentuk azab kubur, sebagaimana yang nanti akan kita terangkan. Beberapa bentuk azab kubur yang diterangkan dalam hadis yang begitu mengerikan. Semuanya berbicara tentang tema yang sama, yaitu alam kubur. Lafadznya berbeda-beda, penjelasannya dari sisi yang berbeda, tapi semuanya merangkan adanya alam kubur. Itulah yang disebut dengan hadis yang mutawatir maknawi. Maknanya mutawatir, lafadznya berbeda-beda, seluruh sanadnya sahih. Lebih dari 45 hadis tentang hal itu. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah tentang adanya azab kubur. Kata Aisyah, anna yahudiyah dakhalat alaiha fadzakarat azabal qabr. Ada seorang wanita Yahudi datang menemui Aisyah. Lalu wanita Yahudi itu bercerita tentang azab kubur. Yahudi meyakini adanya azab kubur. Lalu si wanita Yahudi ini berkata, a'adzakillah min azabil qabr. Semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur. Lalu bertanyalah Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur, benarkah azab kubur itu ada? Beliau menjawab, na'am azab al-qabr. Ya, ada azab kubur itu. Kata Aisyah, fama ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla illa ta'awwadha min azab al-qabr. Maka sejak saat itu tidaklah pernah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat setelah itu
kecuali selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan azabul qabri haqqun. Azabul qabr itu hak, benar adanya. Ini yang pertama. Kedua, dalam sahih Muslim Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dakhalat alayya ajuzan min ujuz yahudil Madinah. Ada dua orang nenek-nenek bangsa Yahudi, di antara Yahudi bangsa Yahudi di Madinah, masuk menemui aku sebagai istri seorang tokoh. Aisyah radhiyallahu anha banyak didatangi oleh wanita lain, sekalipun wanita yang tidak seakidah, wanita Yahudi. Lalu berkata kedua wanita Yahudi tadi, inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya ahli kubur bakal diazab di kuburan mereka. Fakadzabtuhuma. Aku mendustakan ucapan kedua orang tadi. Aku tidak membenarkannya. Sampai keluarlah kedua wanita Yahudi tadi. Wadakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuklah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Aisyah, ya Rasulullah, inna ajuzaini min ujuzi Yahudil Madinah dakhalata alayya. Faza'amata anna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Wahai Rasulullah, ada dua orang nenek-nenek bangsa Yahudi Madinah masuk tadi menemui aku. Kedua-duanya menyangka bahwa ahli kubur bakal diazab di alam kubur mereka. Benarkah? Berkata Rasulullah SAW, sodaqata. Benarlah kedua nenek-nenek tadi. Innahum yu'adzabuna azaban tasma'uhul baha'im. Sesungguhnya mereka para ahli kubur akan diazab dengan azab yang bisa terdengar oleh para binatang. Para binatang mendengar azab kubur. Apa yang didengar? Suara dari azab, bakbikbuknya itu, dan ceritan orang yang diazab. Berkata Aisyah, fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awwadu min adabil qabr. Maka tidak pernah aku melihat setelah itu Nabi selesai sholat kecuali beliau selalu berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Masajid bab istihbabu ta'awud min azabil qabr. Juz yang pertama halaman 411 memuat hadis tersebut. Ini hadis yang kedua. Ketiga, suatu saat Nabi SAW diceritakan oleh Zaid bin Thabit dalam Sahih Muslim, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li bani najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu id hadat bihi fakadat tulqihi wa idza akbar sita au khamsa au arba'ah. Kata Zaid bin Thabit, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun milik bani Najjar, kebun kurma bukan sampe, di atas sebuah seekor binatang tunggangan, bagol. Bagol itu sejenis binatang perkawinan antara kuda dengan kedelai. Antara kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kedelai. Dari apa? Keledai. Kalau kedelai apa? Kacang. Keledai. Perkawinan antara itu menghasilkan bagol. Nabi SAW berada di atas bagolnya dan kami bersamanya. Fahadat bihi.
Tiba-tiba dia hadats, beliau hadats. Hadats maknanya adalah malat anit tariq wa nafarat. Dia menyimpang dari jalan dan lari si keledainya ini, si bagalnya ini. Faqadat tulqihi, hampir-hampir keledai itu melemparkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari punggungnya. Ujug-ujug eta mah ngabretak teu pupuguh tah. Si keledainya itu, si binatang yang ditunggangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terlihat di sana ada 6, 5 atau 4 kuburan. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May ya'rif ashhaba hadhil aqbur?" Siapa di antara kalian yang tahu kuburan ini? Ini kuburan siapa? "Saya ya Rasulullah. Saya tahu ini kuburan siapa." Kenapa mereka dan bagaimana mereka mati? Mereka mati di atas kemusyrikan. Mati sebagai musyrik. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Inna hadhil ummatu tubtala fi quburihima, falaula alla tudafinu la da'awtu Allah ayusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat ini akan disiksa di alam kuburnya. Seandainya aku khawatir kalian tidak pingsan, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian bisa mendengar azab kubur seperti yang aku dengar. Oleh karena itu Nabi SAW bisa mendengar suara jeritan di alam kubur, dan binatang-binatang juga bisa mendengar, sampai binatang tadi juga ngebretek lompat tepuk bugu. Ngebretek itu apa? Terbirit-birit lari, gak puguh-puguh. Karena dia mendengar cerita di alam kubur. Kayak digebah, wah gitu, langsung ngebretek kan. Sampai-sampai binatang pun seperti itu. Dan hadis-hadis yang senada dengan ini sangat banyak. Dan hadis tadi menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar, dan kita semua alhamdulillah tidak mendengar. Sebab kalau kita mendengar, niscaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan kita dibuatnya. Menunjukkan apa? Jeritan dari alam kubur sangat-sangat mengerikan. Coba kalau umpamanya ada orang jatuh dari atas, bluk, patah kakinya. Dia menjerit kesakitan, kita mendengar. Pingsan enggak kita? Enggak. Atau ada orang nyebrang kemudian ceger ketabrak motor umpamanya, kemudian jatuh terpelanting berlumuran darah tapi tidak pingsan, dia menjerit kesakitan, kita mendengar. Pingsan enggak kita? Enggak. Padahal itu mengerikan juga. Nah, ini bisa membuat orang pingsan. Saking dahsyatnya jeritan di alam kubur tersebut. Dan jeritan itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Nabi selesai mendengar, dan beliau tidak berdoa agar kita mendengar. Seandainya beliau berdoa lalu kita bisa mendengar, bisa-bisa kita gak bisa tidur tuh setiap malam ya. Pas ngalanya cerit gitu ya. Ada anak kecil tetangga nangis aja gitu malam-malam, kita gak bisa tidur ya. Tetangga batuk, oho-oho, kita gak bisa tidur. Apalagi ini menjerit karena siksaan azab kubur. Adakah orang selain Nabi SAW yang bisa mendengar jeritan alam kubur? Karena kita sering dengar cerita berbau klinik, cerita berbau mistis, mendengar jeritan di alam kubur, atau mendengar beberapa kisah ketika kuburan digali karena sesuatu urusan mayatnya tersebut sudah gosong gitu ya. Kadang-kadang ada terdengar yang menjerit dari kuburan. Benarkah hal tersebut atau hanya rekayasa, hanya karangan biar seru, atau rekayasa setan dari kalangan bangsa jin?
Ternyata penjelasan para ulama membenarkan hal itu. Mungkin ada rekayasa setan dari kalangan jin untuk membelokkan akidah manusia, tapi mungkin itu real nyata terdengar suara jeritan dari kuburan, dengan jeritan yang menyayat seperti jeritan karena siksaan. Bahkan ada kasus yang terjadi di zaman dahulu yang ketika diceritakan kepada para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa mayat loncat dari dalam kubur keluar dalam keadaan gosong atau seperti bekas disiksa. Dan Syekhul Islam tidak mengingkari hal itu. Lalu beliau menjelaskan dengan penjelasan yang ilmiah, juga didasarkan atau tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Syekhul Islam dalam majmul fatawanya, lam yazal ba'dun nas yatahaddatsuna an sima'ihim aw ru'yatihim lil mu'adzabina fi quburihim min haula thiqatun a'lamun la mat'ana fi dinihim wa amanatihim. Sering beberapa orang berbicara tentang bahwa mereka bisa mendengar atau melihat orang yang diazab di kuburan. Di antara yang mendengar, melihat atau berbicara itu orang yang terpercaya, orang yang berilmu, yang tidak ada penyimpangan dalam agama dan amanahnya. Berkata Syekhul Islam, wa qad yukshafu li kathiri min abna'i zamanina yaqdatan wa manaman wa ya'lamuna dhalika wa tahaqqaqunahu wa indana min dhalika umurun kathira. Kadang-kadang dibukakan, diperlihatkan kepada beberapa orang manusia di zaman kita, baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur, mimpi umpamanya, dan mereka mengetahui hal itu dan meyakini kebenarannya. Dan dalam hal ini kita memiliki banyak bukti dan banyak sumber. Lalu beliau melanjutkan, kata Syekhul Islam, kita tahu bahwa orang yang tidur kadang-kadang dalam tidurnya mimpi. Ruhnya duduk, berdiri, berjalan, pergi, berbicara, atau melakukan berbagai macam amalan atau aktivitas. Dan jasadnya terpengaruh oleh apa yang dialami oleh ruh dalam mimpinya. Padahal jasadnya tergeletak di atas tempat tidur. Kedua matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota badannya diam, kadang-kadang bergerak-gerak, kadang-kadang badannya bisa duduk, bisa berdiri, berjalan, berbicara, dan menjerit. Tergantung kekuatan pengaruh ruh yang dialami dalam mimpinya. Kadang-kadang kita mimpi sesuatu yang menyenangkan. Kita merasakan indah, merasakan bahagia, bahkan sampai ketika bangun, keindahan yang kita alami dalam mimpi masih terasa. Seperti umpamanya seorang pemuda dan pemudi yang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Di alam mimpinya bertemu, berbicara, dia senang, dia bahagia, dia tersenyum. Hatinya berbunga-bunga, matanya berbinar, wajahnya sumringah, gitu kan? Senyumnya selalu mengembang. Dan ketika dia terbangun, masih sambil tersenyum dia. Hatinya masih berbunga-bunga, padahal hanya dalam mimpi. Sebaliknya, di dalam mimpinya ruhnya mengalami penderitaan. Dikejar orang gila, mau lari susahnya bukan main. Berteriak nggak bisa keluar ini suara kayak begitu, kayak dicekik ya sampai keringetan. Begitu bangun masih terasa penderitaannya. Mana orang gilanya, luak liuk tidak ada.
Kadang orang dalam tidurnya ngalindur dan ngalindur bahasa Indonesia apa? Ngelindur ya? Beda, mengigo itu bahasa Sundanya gundam, cuma bicara. Itu mengigo. Kalau ngelindur dia bisa bangun, berjalan. Kan ada orang yang berjalan dalam keadaan tidur. Mungkin diantara yang hadir di sini pernah mengalami itu, ngelindur dia. Nah, itu bisa terjadi menunjukkan adanya keterkaitan antara ruh di alam mimpi dan jasad. Dan sering saya berikan contoh, kalau anak kecil mimpi kencing, apa yang terjadi pada jasadnya? Ngompol dia benar-benar. Dan pada orang dewasa, kalau dia mimpi berhubungan dengan suami istri, apa yang teralami oleh jasadnya? Benar-benar junub dia. Benar-benar keluar spermanya dia. Jadi ada keterkaitan antara ruh yang dia alami dalam mimpi dengan jasad yang tergolek di atas tempat tidur. Dan sejauh mana badan terpengaruh oleh ruh di alam mimpinya sangat tergantung dari kekuatan mimpi yang dialami di alam mimpinya oleh ruhnya tersebut. Kalau ini bisa terjadi antara ruh dan badan di dalam mimpinya, maka ini juga sangat mungkin terjadi dialami oleh ruh di alam kubur dengan jasad yang tergolek di kuburannya. Dahsyatnya azab yang teralami di alam kubur berpengaruh kepada jasadnya di kuburan, seperti terpengaruhnya badan orang yang sedang tidur di atas tempat tidur oleh ruh yang mengalami mimpi di alam mimpinya. Kadang-kadang orang yang sedang mimpi ngelindur lalu bangun lalu duduk atau berjalan atau berbicara. Coba bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah laku gitu ya, sudah punya anak, kadang si anak itu di dalam tidurnya berbicara. Kalau saya pernah, anak saya tiba-tiba siang-siang lagi tidur siang berbicara, lalu ditanya, "Nuju naon ning teh?" "Itu tuh ayah tukang es." Nyambung gitu pembicaraan. Laku senang sih dia bangun, "Mana esnya tadi?" Langsung nagih gitu ya. Antara alam mimpi dengan alam nyata nyambung langsung. Lalu setelah kita kasih bobodoan, nih tidur lagi ya, jadi gitu ya, tidur lagi. Tapi ketika sudah tidur, sudah bangun beneran, ditanya, "Tadi mimpi apa?" Enggak mimpi apa. "Mimpi beli es enggak?" Ngejar tuh. Enggak ingat dia. Padahal kita menyaksikan. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kuatnya hubungan antara ruh di alam kuburnya dengan jasad di kuburannya. Tapi kata beliau, "Lakin laisa hadza laziman fi haqqi kulli mayyitin kama anna qu'uda badanin na'im lima yara laisa laziman li kulli na'imin bal huwa bihasbi quwwatil amr." Tapi ini tidak mesti terjadi terhadap setiap mayit di alam kubur. Sebagaimana tidak setiap orang yang mimpi, apa yang dialami dalam mimpinya berpengaruh kepada badannya di tempat tidur. Apakah setiap mimpi menendang kakinya di tempat tidur benar-benar menendang? Tidak. Apakah setiap mimpi kencing benar-benar ngompol di tempat tidur? Tidak juga. Apakah setiap mimpi berteriak jasadnya benar-benar berteriak? Juga tidak. Kalau ini terjadi dalam mimpi, kadang-kadang mimpi itu berpengaruh kepada jasadnya di tempat tidur dan seringkali tidak, maka ini juga terjadi pada alam kubur dan kuburan. Alam kubur bukan kuburan, kuburan bukan alam kubur, tapi kadang-kadang ada keterkaitan.
kadang-kadang ada hubungan, walaupun keterkaitan dan hubungan tidak selalu mesti terjadi kepada si mayit antara di alam kubur dan di kuburannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penjelasan baik dari ayat ataupun hadis tentang adanya alam kubur. Sekarang bagaimana bentuk nikmat kubur dan azab kubur? Salah satu di antara bentuk nikmat kubur adalah diberikan tempat tidur dari surga. Pakaian juga dari surga. Diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang sehingga dia tidak merasakan kesempitan lagi dan tidak merasa kegelapan. Diberikan cahaya yang terang benderang, dia tidak gelap lagi. Moal keung deui gitu ya. Dan salah satu bentuk nikmat kubur tersebut adalah dibukakan pintu menuju surga. Lalu angin surga bertiup ke alam kuburnya. Bagaimana dan senikmat apa hawa surga? Wallahu a'lam. Yang jelas pasti nikmatnya. Sejuknya, enaknya, wanginya, suasana yang tercipta karena hembusan angin surga tersebut tidak bisa digambarkan oleh gambaran sebagus apapun kata-kata yang menggambarkannya. Dan itu terungkap dari beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Setelah seorang hamba mukmin mampu menjawab dengan jawaban yang benar di alam kubur, fayunadi munadin minas sama'an sadaqa abdi. Ada seruan yang menyeru dari langit bahwa hambaku ini telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka hamparkan baginya kasur dari surga, berikan pakaian kepadanya pakaian dari surga, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Lalu dibuka. Fayatihi min ruhiha wa tayyibiha. Lalu bertiuplah angin surga dan aroma wangian surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu diluaskan baginya di alam kuburnya seluas mata memandang. Tiga jenis atau empat jenis nikmat kubur yang diterangkan dalam satu hadis ini. Pertama, diberikan kasur dari surga. Yang kedua, pakaian dari surga. Yang ketiga, dibukakan pintu menuju surga lalu berhembuslah anginnya dan aroma wangiannya. Dan yang keempatnya adalah diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang. Apa hanya empat itu? Enggak. Kalau hanya empat itu kurang seru ya. Kurang puas rasanya kita. Selain itu, ada orang yang akan datang. Orang ini jelmaan dari amal soleh yang dilakukan orang tersebut. Fayatihi wa fi riwayatin wa yumathalu lahu rajulun husnul wajh wa husnul thiyab thayyibur rih. Lalu datang orang, wajahnya indah, bagus dan ramah, bersikap menyenangkan, pakaian juga bagus, aroma tubuhnya wangi, membuat kita betah berada di dekatnya. Orang itu berkata dengan santun, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha na'imu muqim, hadha yawmukal ladhi kunta tu'an. Berbahagialah engkau dengan apa yang akan membuat engkau happy di sini. Berbahagialah engkau dengan keriduan Allah, surga yang di dalamnya banyak kenikmatan yang abadi. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu.
Si orang mukmin tadi heran kemudian bertanya, wa anta fabasyyaraka bi khair, engkau pun semoga demikian. Semoga Allah membahagiakanmu dengan kebaikan. Man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Siapa engkau ini? Engkau ini datang dengan membawa wajah yang membawa kebaikan. Orang ini menjawab, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Amal soleh kita di dunia akan menjelma menjadi orang. Baik buruknya jelmaan orang itu tergantung baik buruknya amal kita ketika di dunia tuh. Karena orang tadi beramal soleh, orang yang datang kepada dia juga orang yang bagus, sebagus amal soleh. Lalu, aku demi Allah tidak mengenal engkau ketika di dunia, kecuali engkau adalah orang yang paling segera dalam ketaatan, paling lelet dalam melaksanakan kemaksiatan, maka Allah membalasmu pada hari ini dengan kebaikan. Summa yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar, lalu dibukakan pintu untuk melihat ke surga dan satu pintu untuk melihat ke neraka. Pintu yang dibuka yang sekarang ini bukan pintu yang dibuka tadi. Kalau pintu surga yang dibuka tadi mengalirkan angin dan aroma wangian surga. Kalau pintu yang kedua sekedar untuk noong, untuk melihat. Melihat ke surga, melihat ke neraka. Angin neraka enggak berhembus ke sana. Lalu terlihat ada sebuah rumah di neraka. Orang tadi berkata, hadza manziluka law asaita Allah abdaka Allahu bihi hadza. Itu tuh rumahmu di neraka tuh. Kalau dahulu kamu maksiat kepada Allah. Tapi karena kamu tidak maksiat, Allah ganti abdalakallahu bihi hadza. Allah ganti rumahmu di neraka dengan rumahmu di surga. Tuh lihat rumahmu di surga. Diperlihatkan rumahnya di surga. Istana yang super megah, yang kemegahannya belum ada tandingnya, tidak ada tandingnya di dunia ini. Kita aja di dunia belum pernah melihat istana termegah yang ada ya. Pernah enggak di antara kita berkunjung dan masuk ke istana presiden? Saya belum pernah. Di sini rata-rata mungkin belum pernah, mungkin ada juga yang pernah. Mungkinnya meureun. Semegah apa sih? Jangankan istana presiden atau istana wali kota saja di sini belum pernah. Ke Gasibu pernah, di luarnya aja. Belum pernah masuk ke dalamnya. Di sana ada kantornya, itunya bukan rumah ya. Kantor gubernur. Istana termegah di dunia aja kita belum pernah lihat, belum pernah masuk ke dalamnya. Yang pasti nyaman lah. Ini jauh lebih megah, lebih indah, lebih nyaman daripada sehebat apapun istana yang ada di dunia. Dilihat harta kekayaannya terdiri dari perhiasan emas, perak, sutra, dayang-dayangnya. Pelayan-pelayannya. Pelayannya aja digambarkan oleh Al-Qur'an, wa yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Mereka ahli surga itu dikelilingi oleh wildan-wildan yang abadi. Siapa saja yang melihat mereka, mereka melihat pelayan-pelayan, maka pasti kalian akan menyangka bahwa mereka adalah mutiara-mutiara yang berseliweran. Itu baru wildannya. Lihat enggak tuh muhadharah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang indahnya surga di Roja. Menceritakan tentang
ahli neraka dari kalangan kaum muslimin yang sudah dikeluarkan dari neraka, dia terakhir masuk surga. Ya. Atau orang yang sudah apa? Sudah selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim sambil merangkak, hampir dia terjerumus begitu sampai alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya, kan gitu kan? Seolah-olah dia diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Kalau orang lain lebih lagi daripada itu. Lalu melihat surga, ingin diberi surga. Lalu setelah masuk surga, itu rumah megah. Lalu datang seseorang yang sangat membuat segen, membuat dia merasa rendah diri karena pakaiannya megah, penampilannya berwibawa. Dia menyangka itulah salah satu penghuni surga dan akan menjadi tuan. Orang itu menjawab, aku adalah pelayanmu. Pelayan ternyata kayak begitu tuh. Luar biasa, itu surga tuh. Pikabitaeun pokoknya malah. Jadi dilihat istananya yang megah di surga. Pelayan-pelayannya yang juga bagikan mutiara-mutiara yang berseliweran. Pakaian mereka dari sutra, itu pelayannya. Bagaimana tuan yang dilayaninya? Di samping itu ada bidadari-bidadari surga. Kekayaannya melimpah, rumahnya megah, pelayan-pelayannya juga bagikan mutiara yang berseliweran. Terlebih nyonya rumahnya, istrinya yang merupakan bidadari-bidadari surga, yang apabila bidadari itu nongol ke alam dunia, niscaya seluruh dunia itu kan wangi dengan aroma parfum dari bidadari itu. Seluruh dunia itu baru nongol mungkul gitu. Apalagi kalau umpah kita berada di sampingnya dan dia menjadi istri kita. Gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisereule kutu tisoleda tuma. Sireum ge tiasa menseki di dinya mah gegeleseran. Tapi malah sireum di ditu mah meureun. Maka ketika seorang mukmin di alam kuburnya melihat rumah di surga yang Allah sediakan untuknya, dia berdoa, Rabbi ajil qiyamah sa'ah kai arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa cepat kembali menemui istriku dan hartaku. Dia enggak sabar, gerget gitu, gemes gitu ya, ingin segera ke sana. Tapi enggak bisa ke sana sebelum apa? Sebelum kiamat. Makanya dia berdoa, ya Allah, segerakan kiamat. Ini diantara beberapa bentuk nikmat kubur. Jadi nikmat kubur yang sudah kita ketahui dari satu hadis ini saja. Yang pertama adalah diberikan kasur dari surga. Kasurnya jangan dibayangkan kasur di kita. Semewah, semahal apapun kasur di kita, gak ada apa-apanya. Padahal di kita yang paling mewahnya, yang paling gabut, yang paling bagus, aduh, ngenyodnya, ngampulnya luar biasa. Kayaknya kalau kita melemparkan diri ke kasur itu, ngemplak naga sabra kali, ancul-anculan naga, teleng-teleng, saking enaknya gitu. Ini surga lebih lagi daripada itu. Tapi ada tapinya. Disediakannya kasur di sana tidak berarti penghuni kubur itu tidur. Enggak. Itu bukan untuk tidur. Karena tidur ketika saat harus bersenang-senang adalah kerugian. Rugi itu ya. Harusnya bersenang-senang, ini ketiduran. Menyesalnya bukan main. Enggak, kita enggak tidur. Dan enggak ngantuk, enggak capek, enggak lelah walaupun tidak tidur. Saatnya bersenang-senang di sana. Dan ini senang-senang yang baru merupakan muqaddimah sebelum bersenang-senang yang sesungguhnya di akhirat nanti. Ada kasur, ada pakaian dari surga, ada pintu, dimatikan. Ada pintu yang dibukakan dari surga lalu bertiup anginnya dan aroma wangiannya diluaskan
di alam kuburnya sejauh mata memandang, ada orang yang menyenangkan, diperlihatkan rumahnya di surga. Hanya segitu? Enggak. Apalagi kah nikmat surga, nikmat kubur yang diberikan kepada penghuni kubur. Apakah ada makan dan minum? Apakah ada pasangan? Ini kan yang nanti-nanti selama ini. Penjelasan tentang ada tidaknya pasangan di sana. Adakah makanan dan adakah pasangan di sana? Ya, di alam kubur ada makanan. Buah-buahan. Yang diisyaratkan oleh beberapa hadis. Pertama, hadis yang diambil dari doa dalam sholat jenazah. Salat jenazah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu lalu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, rahmati dia. Dia itu siapa? Si mayit. Wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Muliakan nuzulnya. Nuzul itu hidangan, jamuan. Muliakan jamuannya dengan makanan dan minuman. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Luaskan tempat masuknya. Dan seterusnya. Dan dari hadis ini kita mengetahui disediakan nuzul. Nuzul maknanya hidangan, jamuan. Kedua, ketika Nabi SAW menguburkan salah seorang syuhada Uhud, dia mati dalam keadaan syahid di medan perang Uhud. Lalu ketika dikuburkannya, Nabi SAW menyatakan, luaskan di areal kakinya, karena aku melihat buah-buahan melimpah di areal kakinya tersebut. Untuk apa buah-buahan tersebut? Sebagai jamuan bagi orang itu. Hadis-hadis yang barusan mengisyaratkan ada jamuan bagi alam kubur, bagi penghuni di alam kubur. Dan diberikan makanan dan minuman kepada mereka bukan karena kebutuhan tubuh mereka terhadap nutrisi, bukan. Tapi makan dan minumnya ahli kubur yang memperoleh nikmat kubur sama dengan makan dan minumnya ahli surga di surga, bukan karena tubuhnya membutuhkan nutrisi dari makanan, tapi karena sekedar untuk menikmati rasa dan enak serta lezatnya makanan minuman yang disajikan untuk bersenang-senang semata-mata. Semata-mata pemberian kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kalau kita di dunia, makan bukan sekedar untuk mencari rasa ya, tapi terutama untuk apa? Kebutuhan tubuh. Kalau gak makan lemes kita, lapar kita, sakit kita. Itu yang paling utama. Makanya kadang-kadang karena lapar, walaupun kita tidak suka terhadap makanan itu, dimakan juga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah laku, punya anak. Si anak di rumah waktu usia TK, SD, dikasih sayur itu susah ya. Dikasih sayur, apalagi lalaban gitu ya. Apalagi ikan asin, nyengir. Kadang-kadang daging pun kalau tiap hari bosan, dikasih daging tuh manyun ya. Lalu apa inginnya? Jajan. Jajan apa namanya, cemilan-cemilan gitu ya. Kadang-kadang cepuluh-cepuluh. Yang gak bagus untuk kesehatan. Seringnya jajan otomatis gak ada selera kepada makanan. Susah. Termasuk daging. Termasuk makanan terbaik, termahal disajikan, dia gak mau. Karena mungkin bosan. Gak mau makan. Kirim ke pesantren. Tinggalkan di pesantren. Pulang
ketika liburan, jangankan daging, semua makanan yang ada di lemari dilalap habis. Sayur jadi demen, semua yang tadinya dia sukai jadi suka. Coba korek ceritanya, kenapa? Awal-awal begitu ke pesantren, apa menu makanannya? Tahu tempe, sayur bayam yang gak berasa. Mungkin pengelola pesantren gak mempedulikan rasa untuk santri ya, yang penting ada yang masak. Asal diperlukan uyah hungkul oke jadilah gitu ya. Awal-awal semua santri gak mau makan. Apa yang mereka lakukan? Jajan. Uang untuk sebulan seminggu habis. Minta lagi ke orang tuanya, gak bisa, gak boleh, gak dikasih. Jajan lagi gak bisa, uangnya habis. Pinjam ke teman, semua temannya juga habis. Sama senasib dan sependeritaan. Sehari gak makan. Laper, besoknya mau tidak mau makan sambil nyengir. Lama-lama sudah terbiasa. Makanya mereka makan bukan untuk menikmati rasa makanan, tapi sekadar untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Baru tuh tahu rasanya enaknya makanan di rumah. Pas pulang ke rumah waktu libur, lahap banget gitu ya. Ini mungkin teralami oleh setiap orang yang sudah punya anak, yang kemudian anaknya dipesantrenkan. Di dunia kita makan bukan sekedar menikmati rasa makanan, tapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan tubuh terhadap nutrisi makanan. Agar kuat, agar sehat, agar tidak lapar, agar tidak lemas, agar tidak sakit. Itu di dunia. Di surga, di alam kubur bukan karena itu, tapi sekedar untuk bersenang-senang, untuk menikmati rasa makanan yang disajikan. Jadi di alam kubur ada makanan. Di alam kubur ada juga buah-buahan dan sejenisnya. Itu di antara beberapa jenis nikmat kubur. Selanjutnya, di alam kubur diisyaratkan juga ada pasangan. Dari mana? Dari doa yang dibaca dalam sholat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Terus wa naqqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Wa abdilhum daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujih. Nah, ada tuh. Dan ganti ya Allah baginya rumahnya dengan rumah yang lebih baik dibanding rumahnya di dunia. Rumahnya di dunia megah, ya luas, banyak kamar, pintunya ada 100. Kamarnya banyak, WC-nya setiap kamar, setiap ruangan ada WC-nya. Bertingkat lagi dan naiknya juga pakai lift atau eskalator. Di dunia begitu. Di alam barzah ganti rumahnya dengan yang lebih baik, dengan rumah yang ada di dunia. Wa zaujan khairan min zauj, dan ganti juga pasangannya dengan pasangan yang lebih baik di dunia. Pasangannya di dunia super baik. Ya lembut, perhatian, peduli, selalu menyenangkan kita umpamanya ya. Di akhirat dan di alam kubur lebih baik lagi daripada itu. Dimintanya diganti tiga perkara. Daran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi. Tiga. Rumahnya, keluarganya, dan pasangannya. Disebut zaujan, pasangan, tidak istri. Sebab untuk istri, laki-laki, suami. Adapun ahlihi maknanya adalah pelayan-pelayannya. Ini mengisyaratkan di alam kubur ada juga pelayan. Lalu setelah itu wadkhilhum wadkhilhul jannata wa'idhum min adzabin nar wa adzabil qabr. Kan gitu. Isi dari doa apa? Doa dalam salat jenazah.
dan itu mengisyaratkan beberapa jenis dari nikmat kubur yang Allah akan berikan kepada orang-orang mukmin di alam kubur yang berhak memperoleh nikmat kubur di sana. Itu jenis-jenis nikmat kubur. Sekarang apa saja jenis-jenis azab kubur? Azab kubur jenisnya beragam dan ditentukan oleh jenis dosa yang dia lakukan di alam dunia. Dan semuanya mengerikan. Di antara jenis-jenis azab kubur, pertama, jenis azab kubur yang pertama kita bahas Senin depan. Sekarang sudah cukup sampai di sini saja penjelasan kita, sudah 1 jam lebih waktu yang kita habiskan. Insya Allah kita akan lanjutkan ini di hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan pertama. Ustaz, dengan mendengar kajian azab kubur ini, bisa tidak entar pas di kuburan, bisa tidak entar pas dari kuburan, bisa tidak entar pas dari dudukan di alam kubur, ana bisa ingat lagi kajian ini dan akan siap-siap dengan pertanyaan para malaikat. Nah, nanti penanya kalau mengalami kabarkan ke kita. Bisa enggak ingat, wallahu a'lam, coba aja ya. Satu ikhwan, satu akhwat. Makna suka erep-erepen apa? Erep-erep. Kalau nulisnya EU. Si Atul, si Cahum. Legegan. EU. Kalau tanpa U jadi E, suka erep-erepen. Suka erep-erepen kalau dalam bahasa Sunda, benarkah itu suka ada setan yang menindih? Erep-erep namanya ya. Wallahu a'lam. Mungkin ya. Mungkin tidak. Ada penjelasan ilmiah yang pernah saya tanyakan ke ahli syaraf. Karena saya sering ditanya tentang erep-erep, jadi tidak hanya dari aspek syar'i tapi juga dari sisi hissi. Dan saya bertanya kepada ahli syaraf, dokter syaraf. Mereka menyatakan bahwa erup-erup itu salah satu gejala lambatnya respon saraf motorik terhadap saraf sensorik. Aduh, nggak tahu apa itu. Saraf motorik itu saraf yang menggerakkan anggota badan ya, dan itu yang merespon instruksi otak ke anggota tubuh. Kalau saraf sensorik itu katanya, ini kalau ada dokter di sini tolong koreksi kalau salah, itu saraf yang menyensor sebagai laporan dari anggota tubuh ke otak. Kalau ada umpamanya sesuatu yang
terdeteksi oleh anggota tubuh, baik mata, telinga, termasuk tangan, kaki gitu, langsung lapor ke otak, oleh otak diinstruksikan ke saraf motorik untuk bergerak, gitu kan, baru bergerak. Dan itu kadang-kadang otomatis, yang kemudian terjadi yang disebut dengan gerak refleks tanpa melalui saraf sensorik, langsung motorik bergerak. Contoh umpamanya ketika kita tidak pakai sendal menginjak puntung rokok, kan otomatis ya loncat. Kalau melalui saraf sensorik dulu, mikir dulu ini apa, panas-panas ya, arang, tukang sate, bukan gitu ya. Setelah 5 menit, oh puntung rokok, keburu gosong. Tapi langsung otomatis. Di dalam tidur nih, ada respon dari alam mimpi. Dan itu masuk ke saraf sensorik. Dan otak kemudian memerintahkan tubuh untuk bergerak. Tapi respon dari saraf motorik kurang, lemah. Akhirnya tidak bergerak. Seperti umpamanya kita mimpi buruk gitu ya, mimpi buruk. Kemudian otak memerintahkan bangun atau teriak atau gimana, tapi gak ada reaksi. Gak bisa bangun, gak bisa teriak. Karena lambannya sensor motorik. Dan itu disebabkan karena orang itu kelebihan tidur. Biasanya orang yang kelebihan tidur akan mengalami hal seperti itu. Ba'da sholat subuh bangun. Setelah sholat subuh kemudian tidur lagi. Kemudian bangun-bangun zuhur, makan, sholat. Ba'da zuhur tidur lagi sampai asar. Dijamin itu kena irup-irup itu. Karena apa? Karena urat saraf motoriknya lamban merespon apa yang diinstruksikan oleh otak. Itu katanya. Makanya salah satu cara untuk mengantisipasinya adalah dengan jangan banyak tidur, banyak gerak, banyak olahraga, banyak melakukan hal-hal yang bisa menguras energi kita. Itu yang akan membuat kita sehat. Jadi walaupun kita berdoa, berlindung kepada Allah sebelum tidur, kemudian membaca ayat kursi segala macam, akan tetap kena irup-irup yang tadi ya. Wallahu a'lam. Benar enggak suara wanita itu orat? Kalau orat, bagaimana dengan Siti Aisyah cara menyampaikan hadis kepada sahabat? Hukum asal wanita boleh berbicara. Berdasarkan nas Al-Quran dan banyak hadis serta apa yang terjadi zaman Nabi dan para sahabat. Nabi suka enggak berbicara dengan para wanita? Iya. Ada wanita datang bertanya, dijawab oleh Nabi SAW dan tidak dilarang. Aisyah berinteraksi dengan para sahabat setelah Nabi wafat dan tidak ada yang menyalahkannya. Dan Allah juga berkata dalam Al-Quran berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadi minan nisa idatta qaitunna ya. Terus kata Allah, hai para istri Nabi, kalian tidaklah sama dengan wanita-wanita lain kalau kalian bertakwa. Fala takhdu'na bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kalian genit-genitkan suaramu, maka hati laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa tertarik, terpesona dengan suaramu. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakan olehmu perkataan yang baik. Adanya perintah berkatalah kamu dengan perkataan yang baik menunjukkan wanita boleh berbicara di hadapan laki-laki. Dan itu Nabi SAW berbicara dengan para wanita dan istri-istri Nabi juga berbicara kepada para sahabat. Baru suara wanita jadi aurat kalau digenit-genitkan. Berdasarkan ayat wala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Jangan kamu genit-genitkan suaramu, sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona. Maka ini barulah jadi aurat yang haram, yang terlarang. Contoh suara yang digenit-genitkan yang nyata apa coba? Nyanyian. Kalau wanita menyanyi, apalagi biduan wanita, artis, penyanyi, apakah lempeng begitu? Kalau lempeng gak akan laku itu. Pasti diapakan?
dibagus-baguskan, dipakai gelombang tsunami segala macam, gitu ya. Dilatih sehari sekian jam. Terus laki-laki yang mendengarnya terpesona enggak? Terpesona. Ada satu lagu. Lagunya sama. Satu dinyanyikan oleh laki-laki, satu dinyanyikan oleh wanita. Mana yang lebih enak didengar oleh laki-laki? Yang dinyanyikan oleh wanita. Karena apa? Karena punya daya tarik dari suara wanita yang digenit-genitkan tersebut. Jadi kalau suara wanita itu digenit-genitkan, dibuat-buat secara tidak wajar untuk menarik, barulah itu jadi aurat. Tapi kalau dia berbicara secara normal dan wajar, maka dibolehkan, karena Al-Quran menyatakan waqulna qawlam ma'rufa, katakan oleh wahai para wanita perkataan-perkataan yang baik, ya, boleh. Ustaz, tolong keluarkan dalil Quran, hadis, kias dan sebagainya yang mengharamkan rokok. Dikeluarkan. Banyak ya, beberapa ayat. Satu aja ya, jangan banyak-banyak. Karena apa? Waktunya enggak cukup. Salah satu di antara ayat yang mengharamkan rokok adalah Al-A'raf 157 menyatakan bahwa para nabi diutus yuhilluna lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diutus untuk menghalalkan semua yang thayyibat dan mengharamkan semua yang khaba'ith. Khaba'ith maknanya kullu ma dharra fil badan fahuwal khaba'ith. Semua yang madarat ke badan itu khaba'ith. Ke badan sendiri atau ke orang lain. Ada enggak tenaga ahli yang menyatakan rokok tidak madarat? Tidak ada. Dokter tukang rokok, pecandu rokok coba, sampai dia kena paru-paru, tanya, dok kalau rokok itu ke badan bahaya enggak? Pasti bahaya. Walaupun dia sendiri pecandu rokok. Dan itu khaba'ith. Berdasarkan ayat itu semua yang khaba'ith haram. Kalau umpamanya di zaman Nabi kan enggak ada rokok. Nah sekarang tanya, sabu-sabu di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Apakah sabu-sabu halal? Narkoba ada enggak? Viagra ada enggak? Viagra bikin mabuk enggak? Enggak bikin mabuk. Katanya Viagra itu masih eling ya, masih waras ya. Paling gudagide gitu tunggu. Tapi diajak ngobrol masih komunikatif tuh. Tapi itu madarat ke badan. Merusak badan. Itu khaba'ith. Maka kalau rokok dianggap halal karena tidak memabukkan, Viagra tidak memabukkan. Halal apa haram? Tetap haram. Kenapa? Memadaratkan. Khaba'ith. Ayat menyatakan semua yang khaba'ith haram. Oleh karena itu, walaupun di zaman Nabi tidak ada narkoba dan tidak ada rokok, tapi kaidahnya yang diambil dari ayat dan hadis sudah lengkap. Bisa ditimbang segala perkara dari aspek hukumnya, halalkah haramkah. Begitu, wallahu'alam. Jangan bertanya kepada sendang takwil mimpi ya, gak dijawab, gak akan dibaca-baca acan tuh. Apakah orang yang sudah meninggal di alam kubur bisa bersilaturahim ke kerabatnya yang sudah almarhum? Maksudnya saling mengunjungi di alam kuburnya gitu? Jangan tertawa, kenapa? Pertanyaan ini benar, bagus loh. Dan ada pembahasan dalam kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi bahwa ahli kubur saling mengunjungi di alam kuburnya satu sama lain. Nah, udah keburu diketawain, ternyata bener ada. Tapi hadisnya dhaif. Dan kedhaifan sudah diisyaratkan Imam Al-Qurtubi sendiri dengan memakai sighatu tamrid. Wa ruwiya, telah diriwayatkan bahwa anu. Itu disebut sighatu tamrid dan itu mengisyaratkan dhaifnya hadis tersebut, ya.
Ada keterangan tentang hal itu, tapi hadisnya dhaif, dan ini bisa dijadikan sebagai satu bab khusus oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, bahwa ahli kubur saling mengunjungi dengan sesamanya di alam kubur. Nah, itu sekali lagi hadisnya dhaif. Yang kedua, itu pun hanya terjadi pada orang-orang yang memperoleh nikmat kubur semata-mata, dan termasuk salah satu di antara jenis nikmat kubur, kenikmatan serap sihis yang kita rasakan bertemu kawan-kawan, saudara-saudara yang dekat kan. Di rumah sendirian bete. Antum ada di rumah enggak? Ada. Anak ke sana ya? Iya. Ke sana apa? Tidur juga. Tapi ada temennya, ada ngobrol gitu. Ada kesenangan tersendiri, ya. Iya, itu ada, tapi sekali lagi hadisnya dhaif. Berdasarkan hal tersebut, sebagian ulama menyatakan hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil tentang perkara gaib, dan di alam kubur adalah alam gaib. Apakah surga bisa merasakan kenikmatan yang ada di dunia? Apakah di surga bisa merasakan kenikmatan yang ada di dunia? Maksudnya apa? Saya pernah baca hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Allah Azza wa Jalla berkata, berangan-anganlah. Berangan-angan apa? Allah Azza wa Jalla berkata, berangan-anganlah. Berangan-angan apa dulu? Harus jelas. Apa makna berangan-anganlah? Ya harus jelas dulu berangan-angan apa. Nanti kita baru cari hadisnya, lalu kita baru cari syarahnya apa. Apakah di surga bisa merasakan kenikmatan yang ada di dunia? Maksudnya apa? Maksudnya begini, di dunia makan enak. Apakah nanti di surga juga begitu, makan enak? Iya, lebih lagi daripada itu. Ya, ada makan ada minum ada. Ada hubungan suami istri ada. Bahkan istrinya bisa banyak selain istrinya sendiri. Dan diberi kekuatan 100 kali kekuatan lelaki terkuat di dunia. Oleh karena itulah kenikmatan yang dirasakan di surga jenisnya sama dengan kenikmatan yang dirasakan di dunia, tapi dengan kualitas yang jauh berbeda, berlipat-lipat. Makan di dunia enak, ya di sana jauh lebih enak ada makan. Di sini ada minum, di sana ada minum. Di sini ada buah-buahan, di sana ada buah-buahan. Di sini ada kesenangan secara psikis, di sana ada. Contohnya umpamanya, nanti semua orang akan menghayalkan apa yang dia inginkan seperti yang dia apa namanya inginkan di dunia, tapi di sana segera sampai-sampai ada seorang petani di surga. Ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Lalu bercocok tanam, saat itu bercocok tanam, saat itu apa panen berbuah dan panen, lalu dia merasakan kepuasan melebihi berlipat-lipat kepuasan yang dia rasakan ketika panen di dunia. Bagi petani, begitu panen itu ada kepuasan tersendiri, ya. Secara psikis dia puas, walaupun secara fisik dia lelah. Di akhirat kepuasannya berlipat, lelah fisiknya tidak ada. Ada seperti itu, wallahu a'lam. Pada saat hari kematian, orang yang melayat sering atau selalu memberi uang yang ditaruh ke dalam baskom yang sudah disediakan di rumah si mayit. Apa ini ada sunnahnya? Kalau di Sumatera biasanya pelayat memberi sembako bukan uang. Iya, sembako juga gak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya adalah makanan siap saji, matang, tinggal ambil. Untuk tidak membebani keluarga si mayit, karena mereka sibuk mengatur, sibuk bersedih, nggak kepikiran masak, padahal mereka harus makan. Tetangga-tetangganya masak lalu diberikan kepada mereka. Kalau uang, beras, sembako atau mentahnya, mereka repot lagi, harus apa? Harus memasak lagi. Maka yang sunnahnya adalah makanan jadi. Nasi bungkus kayak gitu. Berapa orang ini anggota keluarga? 10 orang, beli 20 umpamanya. Mungkin satu orangnya 2 bungkus. Berikan makanan apa agar mereka
sedikit teringankan bebannya di hari itu, ya. Dan bila makanan yang diberikan oleh pelayat berlebih, boleh dia suguhkan ke para pelayat lain. Dan ini tidak terkena dengan hadis bahwa makan-makan dan ngumpul-ngumpul di keluarga orang yang kematian itu dianggap niyahah. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau katakan yang termasuk niyahah adalah kalau makanan itu disajikan, dimasak yang bersumber dari uang keluarga si mayit dan dimasak oleh mereka. Itu yang haram, yang terlarang. Adapun kalau umpamanya masing-masing orang ada yang bawa nasi bungkus, ada yang bawa bolu, ada yang bawa brownies, ada yang bawa molen, ada yang bawa apapun makanan, ya, melimpah, boleh disajikan lagi kepada pelayat lain yang datang tidak membawa apa-apa. Atau yang membawa apa-apa, ini boleh ya saya makan ini? Boleh, mau apa balik letah insya Allah. Dibolehkan. Jadi yang terlarang adalah yang makanan disajikan, dimasak dan bersumber dari harta orang yang kematian tadi. Jangan sembako, ya. Apakah saat kiamat penduduk alam kubur akan dimatikan kembali ataukah tidak? Iya, mati kembali. Nanti akan kita bahas, ya. Dan mereka mengalami goncangan yang dahsyat juga, yang mengerikan. Bagaimana solusinya mayat orang tua saya yang terlanjur dikuburkan dengan peti Nasrani karena kubur digenangi air? Kalau ini sudah, ya sudah berlalu, ya sudah, nggak perlu digali lagi. Ini untuk sekarang dan yang akan datang. Kalau alam kubur ini personal, sendiri-sendiri, atau layaknya alam dunia, banyakan, seseorang bisa melihat penderitaan orang lain sesama yang sudah mati. Titik. Ini bukan pertanyaannya. Apakah mungkin gitu? Apakah alam kubur ini sendiri-sendiri? Jadi kita sendiri aja. Ataukah ketemu sama yang lain-lain? Tadi dijelaskan, ya, bahwa ahli kubur saling bersilaturahmi dengan sama ahli kubur yang lain. Nah, hadis tentang hal itu dhaif. Tapi sebagian ulama meyakini kebenarannya seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi tadi. Dan ini termasuk salah satu di antara bentuk nikmat kubur. Karena sehebat apapun keadaan dan senikmat apapun, kalau sendiri kan enggak asik ya di sana ya. Umpama angin surga bertiup, aromanya kasur, buah-buahan. Tapi sendiri, apa nikmat enggak? Maka enggak akan terasa kenikmatan. Maka Imam Al-Qurtubi tadi membahas satu bab khusus bahwa ahli kubur saling mengunjungi di antara sesama mereka dan termasuk salah satu di antara bentuk nikmat kubur. Bagaimana nasib, nasibnya pakai P, bagaimana nasib orang gila atau keterbelakangan mental? Apakah dia juga akan merasakan fitnah dan proses kubur serta di akhirat nanti? Ya, sudah kita jelaskan. Apa sudah dijelaskan, Mbak? Apakah anak kecil mengalami fitnah kubur ataukah tidak? Apakah orang kafir mengalami fitnah kubur atau tidak? Iya. Iya. Kayaknya belum ya? Oh, belum. Nanti akan ada pembahasan apakah anak kecil yang mati ketika kecil mengalami fitnah kubur atau tidak. Demikian juga orang gila. Adapun kalau dia gila, gilanya itu dari kecil, dari lahir, seperti keterbelakangan mental, idiot, atau yang sejenisnya, maka dia sama dianggap dengan anak kecil yang sudah meninggal sejak kecil. Adapun kalau dia gilanya sudah dewasa, ya, maka ada dua jenis kegilaan. Ini bukan dari pengalaman, tapi informasi dari ahli jiwa juga. Bahwa pertama ada gila yang total, blank aja gila,
dan dia mengalaminya sejak usia dewasa. Maka ketika dia gila total, dia dianggap sama dengan orang mati. Dan yang dihisab adalah sejak dia balig sampai dia gila. Kalau gilanya sudah dewasa. Kedua, ada jenis gila yang kadang-kadang, kadang-kadang eling, kadang-kadang gila, edan eling disebutnya. Ketika dia gila, dia bebas dari kewajiban. Dia tidak dibebani kewajiban. Tapi ketika dia sadar, dia terkena kewajiban. Dan akan dihisab berdasarkan amalnya ketika sadar. Jadi ketika sadarnya, kalau dia sadar, dia sholat, dia beribadah, dia berbuat baik, dipahalai. Dan kalau dia ketika sadarnya melakukan dosa, ya dianggap dosa dan dicatat. 3 hari normal, keempatnya gila lagi karena ada pemicu. Nah, ketika gila, maka dia tidak dihisab lagi atas amalnya. Nanti seminggu kemudian normal lagi. Ada yang kadang-kadang seperti itu, ya. Maka ketika normalnya dia dihisab dan ketika gilanya dia tidak dihisab. Muzayil di alam sono ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Oh, belum. Kita teruskan. Apakah doa ini termasuk Al-Quran atau hadis sahih? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu bukan ayat dan juga bukan hadis. Itu bikinan orang walaupun isinya bagus. Isinya bagus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, entengkan bagi kami, ringankan, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Sudah habis waktunya. Ya, sudah habis sampai di sini saja. Walaupun pertanyaan masih banyak, insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.